kamar kau, gue kamar kamera kau gue. Oke, baik pemirsa, kita laporkan dari stasiun Ngabuburit Happy. Sekarang kita akan melaporkan tentang arus mudik. Arus mudik kesini, kesini. Ini kamera sama orang tinggian kamera gimana? Oke, baik. Keretanya panas banget. Keretanya ya, sebentar. Kenapa panas? Panas, gak tahu, aku biasa di LA. Oh, di LA. LA Los Angeles. Lenteng Agung. Lenteng. Baik, kita sekarang sudah bersama salah satu pemudik. Ibu boleh minta waktunya wawancara sebentar ya? Oh enggak, harus bayar. Oh, maaf. Oh iya, iya, iya. Oh, Mas. Ini masuk TV, Om? Iya, iya, ini kita lagi reportase siaran langsung tentang arus mudik. Halo, halo Mama di kampung. Halo Mama di kampung, ini ada Ucup. Lagi masuk TV, Mama. Hai. Aku masuk TV, Om. Dia lagi stres, pacarnya direbut orang. Ini lagi. Entar dulu, kenapa? Yang ngerebut elu kan? Yang ngerebut ada om, lagi. Ini acara apa, Om? Ini kita lagi reportase. Mau mudik ya, mau mudik? Iya, mau mudik, Om. Oh, pulangnya kemana? Ke Australia, Om. Australia. Kebetulan kan keluarga saya keluarga orang luar negeri Australia. Papa mama saya keluarga dari kanguru. Oh. Ya, laga-lagaan Australia. Tadi dulu laga-lagaan Australia orang lu ke Depok. Ayo ting-ting dong. Baik, bagaimana nanti perjalanan ibu akan naik kereta? Naik bis apa naik pohon, Bu? Oh, naik pohon? Iya. Naik daun saya maunya. Halo mama, papa. Ucup ada di TV nih. Kedeketan. Nah, oke. Kita juga akan wawancara ini salah satu pemudik. Mbak, selamat sore. Sore. Ya, kita pengen tanya ini tentang arus mudik. Apakah benar Anda pernah ada hubungan sama Vicky Prasetyo? Lupa saya. Maksudnya Anda akan wawancaranya itu tentang mudik, bukan tentang korban Vicky. Iya, iya, iya. Apa Anda akan pulang kampung ke daerah mana, Mbak? Ke Cikarang. Ke Cikarang. Oh, ada lagunya, Jo. Cikarang atau lima persen. Naik apa, Mbak? Naik kereta, naik bis. Naik getek, naik onta. Naik onta, mau umroh. Oh, mau umroh. Iya, iya. Sendirian aja? Sendiri. Atau sama suami, sama anak? Belum. Oh, belum. Oh, jangan-jangan suaminya ditaruh suami di koper ya? Ai. Ada yang bisa saya bantu? Kamu siapa ya? Saya Billy. Kamu Billy? Iya. Oh, Billy. Modelnya kayak troli ya badannya. Ya. Saya Golden. Bajunya keren. Oh, keren banget mas, nih. Ya. Saya mau pulang kampung, tolong bawain barang saya, Mas. Saya capek, Mas. Capek. Berapa bayarnya, Mas? Oh, wah, tuh gak level tuh anak kampung. Oh, oh saya gak mau. Saya gak mau. Gak usah, gak apa-apa. Gak apa-apa, kita sendiri aja. Udah, Bu, saya bawa aja, Bu. Udah, Bu, gak apa-apa, Bu. Udah, Bu, gak apa-apa, Bu. Baik, pemirsa. Susah banget sih diambil. Lo ngambilin beneran? Ya. Baik, pemirsa, terjadi kemalingan. Pemirsa baru saja terjadi. Gue mau tanya, lu Spider-Man? Lu Spider-Man? Iya emang apa sih? Lu Spider-Man? Iya Spider-Man. Kok kayak cepot? Spider-Man datang sebagai pahlawan untuk melindungi siapapun yang memerlukan bantuan Spider-Man. Tolong. Ya elah Vicky. Hey, ini Vicky. Model lo kayak kucing dapur tau gak? Yang gerak-gerak pulang. Gimana guys Spider-Man? Gimana guys Spider-Man? Spider-Man akan datang sebagai pahlawan untuk menolong siapapun yang membutuhkan Spider-Man. Kamu ada masalah apa? Tolong dong. Apa? Pemirsa, pemirsa ini. Aku takut sama Spider-Man. Spider-Man mau nolong. Itu kan natural takutnya. Kok takut? Kemarin bilang sama Bang Billy katanya kangen sama Gladiator. Tadi kamu ambil kopernya? Iya. Ya udah, tenang. Saya akan bantu kamu.
Tenang. Hai, mau kemana kamu? Mau nganter lagi ke rumah sakit? Baik, pemirsa. Ternyata tadi ada pencurian koper ya. Dan Spider-Man datang untuk menolong. Kita lihat apakah dia berhasil membawa penjahatnya. Wah! Aduh! Aduh! Penonton! Aduh! Spider-Man, lain kali. Mas Spider-Man, makasih ya. Mas aku. Kalau gitu banget. Bro, anterin pulang lagi, bro. Anterin pulang. Spider-Man, mana duitnya? Udah pecah belah. Duit? Aduh, udah bonyok nih, udah sakit ya. Mana duitnya? Berarti cuma pura-pura doang. Wah, ini bohong. Bagi seluruh pemain Ngabuburit Happy, dimohon jangan berantem. Karena sebentar lagi akan ada pengumuman penting. Dimohon yang mau berantem silakan di luar saja. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan baper. Udah, sana kalau berantem di sana. Berantem sana. Kamu mau kemana? Tidak ada. Mancing-mancing, Bor. 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 Mancing-mancing. Belum tahu gladiator lo, Bor. Patok anak Honda, Bor. Ada-ada aja nih orang-orang di stasiun. Kasih anak Honda. Kadang berpikir ada-ada aja nih orang-orang di stasiun nih. Gara-gara kejadian tadi nih, Bang Willy jadi ketinggalan kereta. Aduh, apalagi kan belum beli yang namanya beli bukaan buat buka puasa. Gak usah khawatir untuk buka puasa di jalan. Kalau lagi di mana-mana kita gak sempat cari-cari makanan, bawa aja ini, kita punya Poke. Poke ini praktis, bisa buat buka puasa di mana aja. Wah, ini sih kesukaan Bang Billy, Poki. Iya. Soalnya Poki ini teman di perjalanan saat macet atau dalam kondisi apapun. Hei, aku juga suka banget sama Poki. Poki emang paling oke deh. Nah, benar, karena kemasan Poki ini paling praktis. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Yuk, kita borong. Yaudah, kalau kayak gitu, PRT, ya. Ane mau borong semua Poki. Soalnya biskuit stick ini juga bebas remah. Nah. Gampang dibawa kemana-mana dan halal pula. Wah, ada tulisan halalnya nih. Ada tulisan halalnya tuh, kemasan Poki. Nah, ini kita kasih info ya buat yang mau makin happy. Upload foto kalian atau video curhatan kalian dengan hashtag buka Poki lah. Itu hashtagnya. Mau tahu info lebih lengkapnya silakan dicek aja di sosmednya Poki Indonesia. Siapa tahu kalian yang beruntung untuk mendapatkan hadiah menarik. Nih. Hadiahnya banyak banget. Salah satunya adalah paket umroh. Wah. Keren. Pokoknya Poki share happiness. Sekarang kita bagi-bagi hadiah. Happy happy. Kuisin aja yuk. Tau gak Poki ini kesukaan ponakan Bang Billy tau? Oh bener ya? Iya, aku juga suka. Oh. Gua suka yang maca nih, ini enak banget. Ucup suka yang mana? Aku suka yang coklat. Ini. Ah lo mah suka semua. Iya. Lo rakus lo. Gak apa-apa. Udah. Jangan lupa password ya kalau kita bilang buka puasa. Buka Poki lah. Buka puasa. Buka Poki lah. Buka puasa. Buka Poki lah. Buka puasa. Gua gampar lo. Buka puasa. Buka Poki lah. Buka puasa. Buka Poki lah. Yang keras dulu. Coba yang semangat ibu. Buka Poki lah. Ya. Dengan ibu siapa di mana bu? Bunga Pamulang. Ibu Bunga. Pamulang. Di Pamulang. Oh. Oke, ini Bunga yang namanya banyak di berita ya. Oke. Kita panggil nih. Ibu Bunga yang ada di Pamulang. Pertanyaannya adalah. Pamulang. Silakan. Apa jawabannya bu? Belum.
Apa bentuk dari produk Poki? C. A, dulu sekolah. B. A, bulat. B, stick. B, stick. Stick. Betul! Selamat ibu mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000 dari... Persembahan dari Poki Biskuit Stick Coklat yang lezat. Ngemil bebas remah, praktis dan halal. Poki share happiness. Pajak ditanggung pemenang. Lanjut lagi, masih ada 2,5 juta lagi. Halo. Buka puasa? Pake Poki lah. Buka puasa? Pake Poki lah. Buka Poki lah. Buka Poki lah. Oke, sekali lagi ya, buka puasa. Oke, dengan siapa? Rini Jakarta. Oke, Mbak Rini di Jakarta. Ibu, nih. Oh, TV-nya dikecilin, Bu. Mbak Rindu. Rini. Oke, Mbak Rini. Kita kasih lagu ya yang akan dinyanyikan oleh Perlan 86. Silakan. Ada gajah di balik ke batu, batunya hilang gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padamu. Bude, udah okay, selesai. Apa? Halo, tangan siapa di mana? Bude. Ayo, udah. Pertanyaannya, hewan apa ada yang ada di balik batu pada lagu tersebut? A. Gajah. B. Ubur-ubur. Ada ubur-ubur A. di balik A. Gajah, Bu. Bot, gajah. Betul. Selamat, Anda mendapatkan hadiah Rp2.500.000 persembahan dari Poki. Biskuit stick coklat yang lezat, ngemil bebas remah, praktis dan halal. Poki share happiness. Pajak ditanggung pemenang.